Ya, terima kasih. Anda kembali bersama kami menyaksikan Prime Time Talk, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Syarif Hasan dan juga Pak J. Kristiadi, Pak Kris. Uh, bagaimana Anda melihat? jika ini me tidak men tidak meng iakan, tidak juga nih Pak Sherifa tadi. Jika memang ada uh, sosok perempuan seperti Ibu Ani yang maju di 2019 nanti mm -hmm. sebagai calon presiden. Mm -hmm. Sementara uh, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pemilih kita mm -hmm. ini masih uh, tradisional artinya masih uh, memilih melihat figur gitu. Oh, enggak juga. Mm -hmm. Ya toh kalau seperti Ibu Megawati kan juga pemimpin. Mm -hmm. ya kan. Saya kira kalau Masyarakat kita sudah betul-betul masyarakat yang sudah cukup matang, apalagi tentu juga berkat daripada kegiatan kaum-kaum kelompok perempuan yang luar biasa menurut saya kita tidak ada bias seperti itu ya. Mungkin elitnya, elitnya yang feudalistik ini masih terlalu maskulinitasnya kuat ya. Tetapi kalau masyarakat sebetulnya tidak begitu peduli ya. Kan juga ada wakil, ada kepala-kepala daerah yang dari perempuan dan sebagainya ya. Tapi memang itu tentu itu masih sangat terbatas. Tapi tentu e, apa? Suasana umum menurut saya itu tidak mempunyai kecenderungan yang kuat. Kalau begini, malah gini lah. Itu tergantung ini e, figurnya kalau Pak SBY tentu pada tahun 2004 2000 apa ya waktu menjadi presiden pertama dan lain sebagainya dan yang kedua itu memang apa beliau adalah tokoh yang menjadi idaman tentu rakyat uh -huh. tapi juga ibu-ibu wah gagah besar cakep jenderal dokter ya dan lain sebagainya itu memang idaman itu. Uh -huh. Meskipun kemudian setelah itu mungkin uh, banyak yang kecewa juga tapi bahwa itu masing-masing uh, tidak ada apa generalisasi tapi bapak individu saja menurut saya. Oke. Jadi okay. kalau ada tokoh yang misalnya seperti Ibu Ani dan lebih muda, siapa tahu? bisa terjadi itu. Mm -hmm. Punya kecerdasan, keterampilan, pengetahuan, kemampuan, kompetensi seperti Ibu Ani tapi yang lebih muda lagi, ya dan ada pengalaman-pengalaman seperti itu, oh, siapa tahu itu. Sebab mm -hmm. seperti misalnya Ibu Sri Mulyani itu juga menjadi favorit daripada masyarakat. Ibu Sri Mulyani dan sebagainya itu bisa. Dan menurut saya tidak ada tuh hambatan psikis dan hambatan apapun kalau seorang tokoh yang memang sudah terbukti ada karya itu apa itu masyarakat Uh, sudah tidak lagi membedakan antara laki-laki dan perempuan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini juga menarik karena ada satu partai yang jelas-jelas uh, mengusung tokoh atau kandidat perempuan, ya dan ini sudah mulai ber, oh, iya, iya, Itu sudah itu. mulai panas, nah, sudah iya, sejak iya, beberapa itu. tahun yang lalu. Betul. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Ini uh, dari tadi kita melihat bahwa ini optimistis bahwa Ibu Ani memiliki peluang karena uh, latar belakangnya, karena pengalamannya. Tapi di biografinya sendiri, Ibu Ani menyatakan bahwa kedudukan uh, yang paling... Ter hormat adalah sebagai nyonya eh, SBY eh, bukan sebagai presiden. Gimana tuh Pak? Sepertinya beliau unggan untuk eh, ya itu maju. merupakan suatu manifestasi statement seorang istri yang baik, hmm. seorang <coughs> yang selalu memberikan support penuh kepada eh, mendam, dan mendampingi suami dan eh, yang jelas bahwa memang karena kerja, kecerdasan beliau, kecerdasan Ibu Ani sehingga apa yang dibutuhkan. Eh, oleh uh, suami dalam hal ini uh, Pak SBY uh, pada saat beliau menjadi presiden apa yang dibutuhkan dalam sisi aspek peran sebagai ibu negara itu memang uh, diberikan masukan oleh oleh seorang sosok ibu ani dan uh, sekali lagi saya katakan dengan kematangan beliau kecerdasan beliau tentunya ini merupakan satu nilai tambah apalagi masyarakat begitu merindukan uh, sosok uh, figur uh, seorang SBY. Nah, mudah mungkin masyarakat melihat bahwa ya sosok seorang Ibu Anila yang bisa me, menjadi uh, substitusi meski secara dan, usia tidak muda lagi begitu. Iya, ya, makanya uh, saya juga setuju itu dan untuk menjadi per, untuk menjadi seorang calon kan itu ada beberapa persyaratan hmm. tetapi yang paling penting adalah uh, kompetensi, uh, kecerdasan, kemudian dapat diterima oleh masyarakat. Dan pengalaman dan sebagainya, hmm. kemudian integritas. Nah kalau itu masyarakat melihat itu ada uh, pada Ibu Ani, saya pikir uh, kes yeah. ada kesempatan yang sangat-sangat tinggi. Yeah, betul. Tapi harap, yeah. betul. tentu hmm. saya berharap juga. Anda kata memang Ibu Ani akan dicalonkan, tetapi betul-betul saya masih berharap Partai Demokrat juga mempraktekkan prinsip-prinsip demokratis internal partai mm -hmm. ya. itu maksudnya ada proses seperti apa? konvensi ya. proses dan, uh, pilihan dari apa da dari bawah mendengarkan suara publik dan sebagainya sebab saya kira kemenangan demokrat di situ demokrat itu menurut saya isinya cukup banyak orang pinter ya, dan minder, memang ya. memang sampai saat ini Sama, terus terang saja uh, uh, kami belum membahas tentang kampanye ya, ya, ya. ya. tapi, tapi karena kreativitas, tapi kreativitas publik. publik kreativitas kader kreat harapan masyarakat Ya, akhirnya muncullah hmm. dan Apa? mungkin juga karena kecerdasan SBY itu mencari momentum. Ah, <laughs> saatnya di panggung sekarang ini. Mereka sudah pada agak bosen tuh dengan isu-isu yang hmm. seperti itu saja. Saya kira begitu. Oke, okay. hmm. demokrasi sendiri rencananya kapan akan menggelar majelis tinggi partai untuk mulai membahas masalah ini? Yang kita akan lalui dulu proses uh, uh, Pilkada 2017. Uh -huh. Nah, kalau Pilkada 2017 baru kami mulai akan mencari uh, uh, sosok beberapa calon capres ya. Baik dari internal maupun dari eksternal. Dan itu sudah kami buktikan waktu konvensi tahun 2014 kami kami betul-betul mengakomodir semua potensi calon-calon pemimpin yang betul-betul berkualitas. Bayangkan konvensi ini baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan beda dengan di Amerika. Kalau di kalau di yang kami lakukan adalah betul-betul Respon dari masyarakat mm -hmm. bukan masyarakat Demokrat, mm -hmm. ya masyarakat dan dilakukan Tapi kan oleh. Tapi 2014 lalu cara ya. itu tidak berhasil, Pak. Bukannya elektabilitasnya justru, kecil dan perhatian itu, publik terhadap konvensi itu juga tidak banyak. Justru, justru itu kami lakukan eh, bahwa metode kemarin yang kami lakukan tentu eh, kami akan evaluasi dan pasti apa yang kami lakukan 2019 nanti itu akan berbeda dengan pada pada tahun 2014. Mm -hmm. nah, Justru sastra yeah. jangka pendek menurut saya seperti sastra jangka pendek seperti yang Pak Sarif Hasan katakan ya. Kalau saya tangkap ini juga semua keliling tur tur dan sebagainya ini dengan simbol Ibu ya, ini Tapi ini sebetulnya juga ingin menggerakkan mesin partai, mm. ya, menggerakkan mesin partai untuk menjelang pilkada 2017. Jadi ya. ini kan sebetulnya kan. Partai-partai kita ini kan biasanya cuma ada pemilu, ribut karena pemilu, pilek dan sebagainya. Sekarang ada pilkada. Nah, pilkada pun sebenarnya kalau tidak kemudian juga diberikan suatu energi untuk bisa bergerak, masih ini juga tidak bergerak. Mungkin apa yang dilakukan Partai Demokrat sekarang dengan Pak Sby terus di DAP itu juga mulai apa yang menyambangi daerah mm -hmm. mungkin ada gerakan ada silaturahim seperti itu sehingga mungkin jadi mesin itu tidak menjadi kerontang tapi betul-betul yeah. ada pelumas yang mulai bisa digerakkan mm -hmm. untuk kemudian juga berkompetisi dalam pilkada tahun 2017 yang akan datang 17 18 dan juga 2019 tentu nah, saja itu kita saya harus kita, saya kasih kesempatan sebentar untuk uh, pemirsa ada pemirsa yang menghubungi kita Pak Soban dari Tanjung Pinang Pak Soban selamat malam Selamat malam, berita ya, satu. Iya, silakan Pak Soban. Uh, betul, apa yang disampaikan oleh Kristiadi ya, tadi uh, itu sudah terlalu banyak gaduh sekarang nih. Uh, bah, itu bupati lah, apalah semua sekarang banyak gaduh. Udah itu dia ekonomi sekarang tengoklah kita, ekonomi usaha kecil menengah makin sulit sekarang Pak. Walaupun uh, istilahnya izin-izin dipermudah, tapi pas itu kepercayaan sudah sudah kurang gitu. Jadi tolonglah memang lah kalau dapat yang ya Ibu Ani memang salah satu, tapi cari juga yang yang muda energi yang punya wawasan yang anu gitu. Coba kita lihatlah, kita kadang-kadang malu melihatnya uh, di dipertontonkan contohnya P3, Golkar sampai hari ini tak selesai kita malu gitu. Asik gaduh aja di, di pusat itu kan. Coba lah tolonglah kalau dapat dipikirkan yang wawasan yang luas gitu kan yang punya hati cara kerjanya jadi, biar supaya negara kita ini maju, gitu itu saja yang saya sampaikan. Betul? Baik, terima kasih, Pak, selamat pak Soban. Baik. Maaf, 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 maaf. Terima kasih ya. selamat so, malam, Pak Soban ini menarik nih, pak. Ya. Uh, pak Soban. Ini pemirsa meminta agar yang lebih muda berwawasan lebih ya. luas. Begitu ya, kita lihat nanti semua itu kan aspirasi masyarakat, dan itu akan menentukan uh, elektabilitas calon-calon uh, uh, terpilih. Uh -huh. ya, justru itulah uh, kami. Uh, secara tegas menyatakan kami belum membahas mm -hmm. e, pada saat yang tepat setelah pilkada ini baru kami membahas e, siapa siapa e, kira kira calon yang betul betul di, di, di apa e, diharapkan oleh rakyat mm -hmm. justru itulah kami dalam tur di Java ini e, intinya kami selalu berkomunikasi dengan dengan rakyat kami ingin menyerap pandangan rakyat e, termasuk di dalamnya adalah ekspektasi dia siapa pemimpin yang akan e, mereka harapkan mm -hmm. dan yang jelas e, kami fokus dulu Uh -huh. terhadap uh, bagaimana berkomunikasi dengan baik, menyerap aspirasi rakyat dan konsolidasi dengan para kader. Intinya uh, adalah bagaimana agar uh, tahun 2000 eh, pil menghadapi pilkada kita bisa sukses, uh, 2000 legislatif kita bisa sukses dan pilpres juga bisa sukses. Oke, okay, kita ya. ke dan Pak Kriswanto. Ya, dan Pak, yang harus diingat lagi, menurut saya benar-benar bahwa Demokrat terutama kalau nanti ingin mendorong keluarganya. Entah itu Ibu Ani, entah itu Jenderal Edi, entah itu Mas Ibas, betul-betul mempraktekkan prinsip-prinsip internal demokrasi di dalam partai dan juga mendengarkan suara publik. Karena apa? Karena akan mudah dituduh ini membangun oligarki lagi. Ternyata SB pun membangun oligarki, akan dituduh seperti itu. Yeah. Nah, tetapi kalau prinsip-prinsip transparan dan demokratisasi juga diperhatikan di internal, tidak ada lagi tuduhan seperti itu. Sebab yeah. apa? tadi saya katakan Clinton juga ngangkat istrinya Kennedy John Kennedy mengangkat adik kandungnya mm -hmm. ni jaksa dan siapa lagi seperti itu Tidak ada apa-apa mm -hmm. ada kompetensi ada ada kemampuan oleh karena itu menurut saya tentu prinsip-prinsip itu dipertahankan dan mungkin lebih dikembangkan di Partai Demokrat sehingga memang betul-betul yeah. Partai Demokrat betul-betul menjadi penjuru ...mungkin partai-partai lain yang sekarang masih tadi seperti Bapak-Bapak tadi katakan ya... ...tampil ya atau ribut, sudah ribut minum obat lagi ya... ...ya atau ngubat narkoba, aduh segala macam penyakit ada, serem-serem wajahnya seperti itu... ...jadi ini saya kira sesuatu yang uh, bisa dijadikan momentum lagi untuk ah inilah... ...kita sekarang ada di panggung dan sekarang kita juga bisa memberikan tokoh alternatif... ...yang juga bisa menarik secara politik ya... ...dan tentu itu tidak pilihan final tetapi ini merupakan bagian daripada menggerakkan mesin partai untuk sesuatu apa itu kompetisi yang mudah-mudahan tahun 2017 menghasilkan kepala-kepala daerah dari partai demokrat yang memang memuliakan kekuat, yeah. kekuasaan dan jabatan yang dimilikinya. Ya yeah. baik Mbaknya. terima kasih banyak Pak Kris dan juga Pak Sarip atas kehadiran dan catatannya yeah. pada malam hari ini terima, terima kasih, kasih